itu enggak? Lagi showroom. Iya, tahu. Taiti. Beneran. Iya. Hujan enggak di sana? Enggak hujan. Draft tim T, iya lama banget kan, udah 2020 guys. Duh, ini poni kenapa sih? Apakah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Mari kita denger lagu ya. Lagu apa ya? Jam buka pakai nasi atau enggak? Tergantung sih, kalau lagi ada nasi, nasi. Kalau lagi pengen nasi, nasi. Kalau enggak pengen, enggak pengen. Bisa tuh ya, ini aku tahu. Pernah dikasih ini Kak Onil, Kak Onil lucu ya. Terus isinya tuh ada ini. She takes to the ocean. Lucu ya? Lucu gak sih? Lucu banget lah. Iya gak sih? Aduh, terus ada jepitan-jepitan. Aku juga punya tahu. Misalnya kita lagi sakit hati. Cocok, gak cocok. Kita sedang bertanya-tanya. Jadi, apa nih? Gemes ya, gemes. Sini ada ini kue apa guys, ini namanya guys putri salju ya, ya nggak sih? Oh, lucu banget kue putri salju kyowo, kue lebaran. Baby I shit ini, oh ini sama. Jadi punya dua, beda warna ternyata. Baby, I should take to the blue the sky. Tahu nggak apa? Tahu apa tuh? Terus di sini juga ada isinya. Aku dikasih ini dong. Handsome, cute, sexy, funny, hard work, kindness, patient, happiness, love, empathy. Banyak banget, aku sampai bingung. Aku taruh mana? Lucu banget, polaroid, polaroid. Jadi gini, kalau rame lanjut part 2. Iyalah, kalau rame lanjut part 2. Ya ampun, aku gak expect sih pada ketawa banget semuanya yang di teater. Makasih ya udah ketawa. Oke, pernah gak sih kalian tuh kalau abis bikin orang ketawa tuh langsung kayak seneng juga, kayak lu ketawa gara-gara gue gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Sebenarnya kalian pernah jadi alasan orang ketawa. Lu kayak seneng banget, kayak oh my god. Pernah ya kan? Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Yah. Ini sih, ini aku taruh mana? Ini aku taruh di kotak aja karena aku nggak tahu. Loh, ini live, enggak love. Ya dong, namanya live. Apa lagi sih? Masih ada suratnya. Kita pakai ini deh. Kuenas. Kyowo. Ini story apa tuh?
Nil, sorry TikTok kamu yang akhir-akhir itu jam 8 itu udah pokoknya tahun lalu lah di sekolah. Thank you Kak Mel. Mel. Itu tahun 2021-an guys. Kebanyakan ya. Kayak antara tanggal-tanggal segitu. Jadi gitu deh. Ada yang 2020 yang aku sama Ola yang pakai baju bebas tuh. Itu 2020. Iya, pasti enggak cocok ya. Ini enggak bagus. Nanti kita pakai lagi ya. Oh, pas fit call kita pakai ini. Jangan lupa video call sama aku, guys. Tanggal 21 dan 24, oke? Okay? Karena aku akan pakai jepitan Kyowo ini. Iya enggak sih? Gak mau, kok gak mau sih? Kenapa gak mau? Coba bilang. Ini kenapa bintang jatuh? Suka-suka dia lah. Nanya aja. Canda. Wah. Apa nih? Gak main sama lo. Ya Allah, baru juga ketemu guys. Kalem, kalem. Keulang-ulang apa nggak habis-habis kayaknya udah keulang. Kita ganti lagu aja. Wah, Disco Light, thank you Kak Nasib. Nasib ini habis jadi babi ya. Iya, sekarang aku udah jadi babi ya. Aku punya kebaran sekarang. Seru banget sih. Oh, ini cewek terlucu setelah dulu. Thank you Disco Light ya Kak Avocado. Avocado, avocado. Ini tuh baru baju barunya beli di Bali. Iya dong. Iyalah. Tapi tuh punya Ola semua guys ya, FYI. Wah, thank you Kak Siti Disco Light-nya. Aduh, besok masuk UTS, doain ya guys. Tadinya aku ada jadwal belajar bareng gitu, cuman gak jadi. Jadi aku harus belajar sendiri, selalu mengerti. Tapi belajar bareng sama temen yang ngerti tuh kayak mengaruh banget sih. Aku tuh kemarin kan belajar ya, terus kayak dijelasin nih bla bla bla. Terus aku tadi tuh pas ujian kayak aku ngerti banget. Semoga besok bisa ya Allah. Kelas berapa kakak? Aku kelas 11 UTS ya. Berapa hari UTS berapa ya? Semoga dilancarkan, amin. Ah, Disco Light. Thank you, Kak Gufron. Bohong, padahal udah semester 2. Iya, semester 2. Nil suka BTS gak? Eh, silau. Thank you Disco Light ya. Kak Rizka Utami, thank you ya. Gift-nya makasih juga. Baru aku dong, hai. Siapa ini? Gina, osinya cuma Onyo. Yakin? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Lagunya bikin gamon. Iya kan, aku juga gamon sih. Guys, kasih tahu aku dong drama yang sedih banget kayak gini. Emangnya suka sedih sendiri gitu gak sih? Kayak bagus soalnya. Tapi aku suka sih.
emang terkadang tuh ya. Wah beneran sambil ngantri vaksin. Hah? Malam banget ngantri vaksin. Bisnis proposal aku, sumpah. Kalian nobar ya, tapi belum habis. Ini belum lanjutin lagi yang ininya, aku sampai lupa deh gara-gara nunda. Thank you Disco Light-nya Kak Deka. Mantap. Kan punya grup friend kayak Nahido nggak di sekolah? Soalnya pasti kalau kalian ada juga, kalian ikut sedih. Thank you Kak Avocado di sekolah itunya. Love, 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 love. You're my starlight. Pastel tukar jiwa udah lama. Semangat TS ya, makasih ya. Aku punya sekarang malah pada sibuk semua. Iya kan? Iya emang kayak relate itu gak sih? Pasti kalau udah lulus sekolah udah jarang, udah gak bisa temu. Aku kehabisan cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupa kamu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu. Thank you Disco Light-nya Kak Ilhamsen. Coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti. Mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku. Aku kehabisan cara tukar mata. Info judul lagu Tukar Jiwa. Bayangin gak sih kalau kalian bisa tukar jiwa? Kalian mau tukar jiwa kalian ke siapa? Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Gak mau sih, oh gak mau. Kesang sih, ngapain? Coba satu hari saja. Aku serak. Kau akan pengen tukar ke jiwa, ke jiwa gak tuh? Pengen tik, kok tikar? Pengen tukar jiwa ke Odil, kenapa? Ku melihatmu. Bukannya malah serem ya kalau bisa tukaran jiwa? Ya kan kalau bisa, kalau gak bisa gak jadi serem kan? Makanya kan ini, bayangan aja, bayangan. Kau akan mengerti, kau akan mengerti. Mana ku melihatmu mengagumi. Oh my god. Nah ini tuh contoh lagu yang bikin salting. Aku tuh waktu itu nge-tweet, ada gak lagu kalian yang bikin salting? Contoh lagu bikin salting adalah ini. Terus Miss Right-nya BTS. Terus apalagi ya lagu-lagu bikin salting. Aduh Rayu, Aduh Rayu itu bikin salting.
Sapi-sapi apa bisa nulis sapidol kan jawabannya. Aku udah tahu, terima kasih. Dari sudut pandangku, dari sudut aku tukar cincin boleh gak? Aku tadi tuh nemu lagu ini. Dikit aku mau nyetel, tapi aku lihat dulu. Kala cinta menggoda. Ini poni badannya mana ada? Oke. Ayolah di rumah ini ya kan. Semangatin dong biar semangatnya skripsian. Semangatnya skripsian. Semoga lancar. Kok nge-lag? Halo, Tes. Coba. Hai. Lama ya. Masih enggak? Masih ya? Masih enggak? Duh, rambutku aneh banget ya? Aneh enggak sih? Iya, aneh. Oke. Aman, oke. Thank you. Discordnya pada habis nge-lag loh. Makasih, Kak Desi. Semangatin biar makin keren. Iya, semangat. SSSMAMANGAT. Membohongi hati nurani. Nil, cincinnya aman. Cincin apa? Colak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkan mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu? Patah-patah, really? Gak boleh, oke. If you gave me a chance, I will take it. Bede. Guys, aku udah pernah ngasih tahu belum sih kalau ceku yang 14 itu udah datang? Udah belum? Mau ngasih tahu. Boleh enggak? Belum. Udah. Emang udah. Udah aku kasih unjuk. Udah belum sih? Sayang padamu, maka izin jika aku. Lagu yang di story dulu lagunya apa? Emang story dulu apa? Belum, udah. Belum. Belum kan? Aku tuh pengen ngasih tahu aja gitu. Lagu yang di story dulu apa, guys? Coba kita lihat story dulu ya. Emang ada apa? Maka izinkanlah aku. Apa nih? Bentar ya guys. Udah gitu doang ngasih taunya. Enggak, aku mau ngasih tahu, tapi bentar ya. Bentar, aku mau lihat SG Lulu. Katanya SG Lulu lagunya apa emangnya? Maka izinkanlah aku. Mana? Gak ada kok SG Lulu yang ada lagunya. Emang yang mana? Lagu apa lagi ya guys? Ini belum lagu sih. Gue ngasih tau ya guys. Sekarang
Bukan story lo yang bareng Lulu di TikTok. Story lo yang bareng Lulu. Lo cepet lupa tau gak sih? Yang mana? Ntar aku liat dulu ya. Lu anaknya. Terkadang aku cepat ingat, terkadang aku cepat lupa. Bentar ya. O'Neal JKT. Siapa yang sudah lihat story-story aku? Jangan lupa lihat ya guys. Aku lagi spam. Spam. Oh ini bukan hanya. Aku juga nggak tahu judul. Ini kan ada Gaisonnya. Satu nama namanya. Iya. Terus kenapa? Ada apa? I'm addicted to it. We all gonna die, but not today. Not today. Maybe tomorrow. Maybe. I don't know what I'm saying. Arigato. Ya. Kalian suka gak sih ngeliatin video-video lama, foto-foto lama kalian? Terus kayak gitu. Nih guys, aku mau nunjukin. Tau gak sih? Sumpah sih. Ini aku baru dapet loh. Oh my god, lucu sekali. Nih guys, yang 14 sampai aku udah penuh. Aku cuma ngasih tahu aja ya. Ini aku kayak ngasih tau aja, gak apa-apa ya, bentaran doang kok ngasih taunya, ya gak sih? Nih guys, jadi aku waktu itu beli yang 14 gitu. Terus kayak, tuh banyak banget kan? Tuh lucu banget gak sih? Terus ini yang jin. Aku suka banget. Tapi ini ada satu yang hilang karena aku taro jadi guntingan. Guntingan! Apa namanya? Gantungan! Gantungan kunci, kok guntingan sih? Oco. Gantungan kunci, iya gantungan kunci di HP. Kok di HP? Di tas. Tuh guys. Lucu kan? Lucu, udah 14 ya. Ini aku, gila gak sih? Aku jadi udah hampir dikit lagi setahun. Kayak aku udah koleksi banyak. Gak sih? Udah banget. Udah. Yang Samsul yang mana ada? Yang Samsul belum datang. Yang Samsul masih di jalan. Dah, kita aja. Kasih ya. Tapi kalau boleh nggak satu lagi aku mau ngasih tahu. Boleh nggak sih? Pengen ngasih tahu aja. Kalian suka nggak sih curhat nggak penting biar kayak lega gitu loh. Gak apa nggak sih? Harus ya. Aku pengen ngasih tahu. Coba kita sambil setel lagu ya. Boleh, oke. Makasih ya yang udah bolehin. Bentar, kita setel lagu dulu. Bentar ya. Sabar. Cepat. Ya, sabar. Kita sambil setel lagu biar kayak makin... Lagu apa ya? Kita setel lagu apa? Setel lagu seperti yang kau minta. Dayat apa? Coba kita lihat lagu apa lagi. Oh, kita lagi setel lagu yang viral aja ya, Peri Cintaku. Mana asalnya bakal lama nggak tahu sih. Nggak ada yang tahu. Ntar ya, aku ambil dulu. Sabar teman-teman. Yeay, sudah. Aku sudah ambil. Ini aku jadi ada dua book gitu. Yang satu ini tuh kayak MPC-nya gitu, yang lebih gede gitu. Kok aku kayak beda sebelah gitu sih nih.
lagu Ding Dong. Ding Dong apa? Oh, itu namanya Selamat. Iya, itu namanya Selamat. Selamat. Maulana, siapa lagi? Ayo, coba sebutin. Jadi, guys. Ya ampun, aku seneng banget, kayak udah tebel. Tebel banget kayak buku paket. Oh my god, lucu banget gak sih? Namun semua, bahkan aku taro punya aku tuh biar kayak sebelahan gitu. Aku udah tahu ya, udah sih. Guys, aku ada yang. Sini kita ada koleksi baru ya kak, bisa dilihat. Lucu banget, lucu banget, lucu banget. Aduh duh, lucu banget guys. Susilo. Ya ini si Burhan. Siapa lagi? Ini Pak Ijo. Oke, siapa lagi? Ya ampun, kyo banget. Ini apa lagi? Kok ada sih orang selucu ini? Kalian pernah mikir gak? Ah. Oke, udah aku cuma ngasih tahu gitu aja sih sebenarnya. Kasih ya. Kamu untuk aku, namun semua. Mamat Panja siapa? Wah, disco light, thank you Kak Paul. Thank you Kak Rizka Utami. Siap-siap dipotong videonya, kenapa tuh kok dipotong? Rambut gue digituin mana mungkin, digituin kayak gimana? Kesel. Berbeda karena segender. Nil tips letting go. Widih, tips letting go. Thank you disco light-nya, avocado. Kak avocado. Terus letinggo ya letinggo, nggak tahu nggak bisa deh kayaknya. Kalau cuma ngasih saran, kalau cuma minta saran tapi sebenarnya nggak mau letinggo, tetap dari awal diri sendiri dulu aja, ya nggak sih? Iya, sok tau banget. Ini lu puasa tadi, alhamdulillah puasa. Letinggo lagunya Frozen itu Let It Go. Let It Go. Penonton-penonton aku pada lucu deh. Ya gak sih? Kita yang tak sama. Lagunya ngajak gelut banget. Cie, relate ya. Lagu apa lagi ya? Semangat lagi belajar. Ayo semangat belajar. Semangat yang lagi belajar. Ntar lagu apa ya guys? Lagu-lagu Konel gak belajar, nanti belajar. Belajar tuh malam-malam. Aku ini jadi udah lama gak denger lagu ini. Itu vibes-nya kayak waktu Oktober, November. Kalian gitu gak sih kalau nih, kalian tuh denger satu lagu gitu. Thank you disco light-nya. Jack Osinya O'Neil. Kan pernah gak siap kalian denger satu lagu, terus langsung kayak kalian bisa balik lagi gitu ke lagu itu, waktu kalian denger lagu itu. Iya gak? Ada yang gak? Ada gak sih pasti? Harusnya. Jadi kayak kalian dengar lagu misalnya waktu 2014, kalian dengar lagu apa gitu. Terus pas sekarang kalian dengar lagi, kalian tuh langsung bisa balik lagi ke tahun itu. Ya kan? I love you so. I love you so.
lagu pop 2000-an. Ih, aku jadi inget salah. Aku denger salah ya di sini. Potret. I love you so. I'm gonna pack my things and leave you behind. These feelings all bad I know. I hope you feel what I feel. But if you go and I'm a fool, so please let me go. Please let me go. Jadi teringat tentang Dikau. Apa tuh? Jadi Salting dengarnya. Bagus Salting daripada Salto. Biar repot ya kan. Mending kita Salting. Berbahaya kalau Salto. Nil kuliah enak enggak? Ya positif negatif semuanya pasti ada. Thank you Disco Light-nya Kak Bayu Indra. Selama ini aku mesti merasa aku selalu menantimu. Oh ya, habis ini silent seven gak sih? Ibanya hatiku sayang. Ah, oh, bunyi. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Ibu apa tuh? Sekarang semester 4. Ya ampun, aku masih dikira semester 4, aku kayak bangga banget loh. Thank you Disco Light-nya Kak Seoul. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Tunewan ngikutin gak? Enggak ngikutin, tapi aku tahu aja. Kemarin abis ini ya, reuni di Coachella. Kamu. Wow, thank you Disco Light-nya Kak. Pak Tatang, Petenteng. Why aku salah. Oh sih, nanti VJ sama aku gak ponian lagi. Kalian semangat dalam cari kerja. Semangat. Cie memulai awal yang baru. Semangat ya. Selamat mulai awal yang baru. Oke. Kalau pacar Cina ada nggak di sana? Nggak, aku nggak pernah beli sih. Ku bilang, karena jarang lihat juga sih. Kamu, ku cinta kamu. Aduh, besok aku PKL. PKL apa nih? SMK atau kuliah? Thank you Disco Light-nya Kak Sari. Sari Roti Sari. Gak sebut. Udah bolong puasanya? Alhamdulillah belum. Ini besok ujian, wih, ujian apa? Ujian mengemudi. Pak, ujian apa? Pedagang kaki lima. Kenapa? Kenapa sih guys? Jangan gitulah. Disco Light, thank you. Kak Neon Max. Pengen cerita tapi cerita apa ya?
Selama ini aku sih merasa aku selalu menantimu. Kalian tau gak sih festival yang di Bandung itu? Gila ya yang datang. Mari kita menggalau. Cerita tentang kita ya. Cerita tentang sekolah. Kegiatan apa ya? Sekolah apa dong? Coba kalian tanya, aku tuh enggak bisa cerita kalau enggak ditanya tau. Terkadang. Makasih ya Kak Deka di sekolahnya. Kau membuat ku berantakan. Kau membuat ku tak karuan. Aku dulu inget banget, aku dengerin lagu ini kan dulu kan dengerin cuma di TV ya. Terus dulu tuh sering banget di TV. Terus abis gitu, aku dulu masih punya diary gitu kan. Aku nyatet liriknya ini sependengaran aku. Aku catet liriknya pas SD. Gimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini kok ini gak jadi. Itu ikonik banget gak sih? Caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu. Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Thank you Discolite-nya Jack Osinyonil. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Kau hancurkan aku. Nil jadi babi gimana rasanya? Ya gitu, jadi babi namanya jadi babi ya. Gimana lagi rasanya? Kau hancurkan aku. Best part. Sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah. Galau bersama Onil, yes. Kinkanmu. Cinta ini membunuhku. Ono cover bareng Elan. Ya aku lihat video dia main gitar juga ya. Dia bisa ukulele juga. Oh my god. Tak ini. Suaranya juga enak. Membunuhku. Gue lihat, ih lama banget gue lihat. Ya ampun, kamu umur berapa? Dah setelah. Kita setel apa lagi ya? Udah aja deh, pandangan pertama.
Karena aku mau cerita, cerita lah. Semangatin dong. Tahu film Orphan? Tahu kok. Cinta Monyet. Oke, abis ini Cinta Monyet. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Ku menginginkan dirimu. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk pisah, berhenti mengagumi dirinya. Judul gak pandangan pertama. Heran. Hello my friend, hello. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, kasih. Dan bila waktu melintas, koningnya lagi kayak yang sini bersatu. Nah, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk pisah, berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolonglah diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Kasihku, oh cintaku. Kuburan band, ya ampun. Panas asmara. Panas asmara. Aku lupa. Panas asmara ya guys. Oh, sudah katakan ya. Rap lagi nih, aduh jangan. Suga bangga nanti. Suga menangis. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolonglah diriku untuk membuatnya jadi milikku. Kita remaja. Mengagumi, mengagumimu dari jauh. Itu lagu kayak ini banget gak sih? Wow. Kalau nyanyi jangan senyum. Terus gimana dong? Damage-nya. Widil. Oke, kita lanjut. Siapa dulu nonton nonton sinetronnya? Waktu umurku belasan tahun sudah, aku pernah ingin merasakan apa itu cinta. Ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan. Lirik sini, lirik sana, oh senangnya. Semuanya.
Aku suka dia sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet padahal sorry. Ku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet. Wih deh. Thank you Discolite-nya Jake, osingnya O'Neal. Perasaan yang tak bisa ku jelaskan lirik sini lirik sana, oh senangnya. Aku suka, enggak ada ternyata. Kita cari lagi di folder lagu-lagu. Lagu apa lagi ya? Kes yang seminggu setelah kau pergi. Lagu apa sih judulnya? Silent Seven. Setelah kau pergi teman silih berganti menghiburku berkata sama kekasih. Oh iya, betapa ya. Ih, masa cinta ini cinta. Dia sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet. Oh padahal hati. Iyih, masa cinta ini cinta monyet. Eh lucu ya. Seminggu kau pergi teman silih berganti menghiburku berkata semua teratasi dan terus sembunyi di balik senyum palsu ku dengar dirimu tak sendiri lagi. Betapa hancurnya hati dan jiwaku. Setahun setelah kau pergi, ku masih sembunyi di balik senyum palsu. Ku dengar dirimu tak sendiri lagi. Gak pernah di war O'Neal. Hai O'Neal sarang ya. Aku jadi ingat apa namanya, ada video TikTok itu kayak pokoknya apa ya, burung di sarang, pokoknya kayak soal gitu, terus anak kecil jawabnya sarangnya ya harusnya kan sarang burung harusnya ya kan. Tapi lupa lagi pertanyaannya. Pas sarang, tau nggak, tau kan, bukan sarang beo, nggak tau deh,
Beda kali. What is tahu yang bocil sama maknya? Iya, sama maknya. Maknya gak tuh. Lagu itu lagi ya. Siapa tahu lagu ini? Oh iya, saat lanjut usia aku seneng banget dulu dengerin ini, tapi sekarang udah jarang. Jadi kita dengerin. Ini tuh lagu kayak apa ya? Kayak gemes. Gemes aja. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini, menemani aku bernyanyi. Saat rambut belum, saat rambut mulai rontok, yakinlah ku tetap setia, menjut pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia, saat kaki telah lemah kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati, sampai jumpa di kehidupan yang lain. Enak banget lagunya. Saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi, dan tetaplah kau selalu menanti nyanyiku di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia, saat kaki telah lemah kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati, sampai jumpa di kehidupan yang lain. Judulnya Saat Aku Lanjut Usia, guys. Saat aku kok candu ya, candu kan. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, yakinlah kau selalu menemaniku. Ini kan juga ada di playlist kamu kan, Nil? Iya ya? Iya gak sih ada? Ini guys. Lah bila kau mencintaiku, simpan saja rasa sayangmu itu. Bukannya aku tak suka, ku telah ada yang punya, dan hatiku tak mampu untuk mendua. Lah bila kau mengharapkanku, see you Neil, bye. Hatimu itu, bukannya aku tak suka,
Candu, kalau cendol kan minumannya, iya ya Kak Dapong 17. Kalau candi kan perambanan. Ya. Ini candu. Tahu our story enggak? Apa tuh? Saja pintu hatimu itu, bukannya aku tak suka, ku telah ada yang punya dan hatiku tak mampu untuk mendua. Kalau canda kan menangis dan tertawa. Wede, keren banget. Keren, keren, keren. Pada kreatif ya, lihat-lihat. Aku apa lagi ya? Aku setelah apa lagi ya? Bukannya aku tak suka. Kalian tahu lagu set ini enggak? The apa ya, bentar set, so set The Bannery, tahu enggak? Tahu enggak yang itu kan? Iya. Tahu ya. Mencintaimu adalah suatu keindahan yang tak pernah terwujud. Selalu ku nanti dirimu, teman mengejar dirimu, untuk nemaniku terbang ke awan, intasi langit biru yang cerah. Seakan kenyataan jika dirimu ternyata menjadi kekasihku. Kan ku terangi dirimu dalam ruang cinta, hanyalah dirimu ku kesana, berdua nikmati indah dunia. Rambutnya aneh banget. Dear, please listen to me, just want you to know that I love you so. Everything your love had and then, kan ku tulis semua kisah cinta kita, sebelum semuanya berubah menjadi suatu hampa belaka. Namun tak ku sadari, ku kini telah berdua. Hancur sudah harapanku, tapi ku takkan peduli, kan ku buktikan cintaku. Lagunya siapa sih? Ini lagunya The Bannery, guys. FYI. Oh, responnya sampai aja ah. Ini udah mulai freak. Tapi kok kesamping ada yang ke tengah? Gimana dong? Judulnya So Sad. Thank you Discordnya Kak Avocado. Tapi ku takkan peduli, kan ku buktikan cintaku. So sad, every time I always feel so sad. So sad, and in time I always think over, and it makes me feel so sad. Oke, abis ini lagu apa lagi ya? Pernah terwujud. Apanya yang rusak nih, kok dibenerin, dibenerin. Ih, lucu banget. Eh, keren loh. Dibenerin, keren-keren.
siapa ini? Kak Pratama, keren. So sad, kita setelah gua apa? So sad, every time I always feel so sad, so sad. Dengar, sabar. Payung teduh. Oh my god, payung teduh. Payung teduh yang apa? Udah lama gak denger payung teduh. Payung teduh. Di atas meja. Di atas meja. Apa rahasia? Langsung balik ke 2017. Oh ya, abis ini remaja. Kita remaja. O'Neal, iya apa? Lagunya lah 2017, masa-masa saya sibuk jadi waketos. Wih, keren banget waketos. Kayak Ola nih waketos. Eh, OSIS doang sih Ola. Apa waketos ya? Lupa. Nil, kucing gua gelut mulu. Kenapa tuh? 2017 adalah masa saya lulus kuliah. Udah lulus kuliah tahun segitu ya? Aku baru kelas 1 SMA. Semester 2 tuh. Lagu yang intronya dustak-dustak nil, tapi apa judulnya lupa. Apa ini Pak Tatang Tenteng? Lagu yang intronya dustak-dustak, banyak dong. Sampai jamre SR mungkin sebentar lagi udahan. 2017 sibuk PKL, aku sibuk PKL 2018, ih beda setahun doang dong. Lagu BTS dustak. Apa? Yang 2017 masuk SMP angkat. Demi apa ini salsa? Berarti kamu kelas berapa sekarang? 2017 masuk SMP. Berarti kita beda 3 tahun. Tujuh, 2017 aku persiapan UNSD. Ini beneran enggak sih? Enggak ya? Masih bocil. 2017 masih jadi bocil. Wow. Aku 2019 baru SMP. Bohong ya. 2017 mereka bertanya. Siapa yang tahu jokes itu? Ya itu udah lama banget gak sih dengarnya. 2011. Kalau aku please, hai.
Lah aku baru 3 SMP. Kapan 3 SMP? Wah, lama juga ya lagu ini. 7 menit, mau 7 menit. Abis ini kita ganti lagu apa, guys? 2011 masuk SD. Ya. Mari kita ganti. Dari 2017 masih kelas 4 kok terang banget. Seperti yang biasa kau lakukan di tengah lagu Armada diam-diam suka, emang ada? Serius? 2012 update status. Apa yang ada di lupa lagi syairnya apa tuh? Tentang lagu apa lagi ya? Coba playlist 2017 maybe. Top hits 2017. Don't wanna know, can I trust you while tonight? Banyak kan tuh 2017 lagu-lagu ini ya. Coba Indo. Ku anganku anganmu akad. Selamat jalan. Ini playlist lagu 2017 Kue Full JKT. Oh ya. Sungguh percuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak sukai aku. Lagu pun mulai berpikir sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekat lagi, ku tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata dapat tiba-tiba serak sih. Entah suka padaku dan aku mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, ku tak mau lagi sayang. Oke, abis ini lagu terakhir ya guys, sudahan. Lagu terakhir lagu BTS. Nil, apa tuh? Antrian vaksinku masih 270 dari 442. Beneran lagi antri vaksin, beneran. Malam-malam. Semangat. Tak usah ku dekatimu lagi. Dua lagu lagi deh. Nah, nawar dia. Tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi,
sama vaksin booster. Oh ya? Iya, vaksin malam. Walah. Aku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Saya belum belajar, guys. Udah setlist lagi. Ini terakhir. Abis itu satu lagi baru udah. Akan harimu mengubah jalan hidupku. Kau selalu ada untukku, menjadi teman baikku. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa, sayang dengan teman yang selama ini ada. Tak semua bisa kuungkapkan, seringkali tak berani dibuatnya. Namun ku percaya kita kan bersama. Suatu hari telah ku ucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju. Nil, jangan lupa feed call kami. See you guys hari Kamis. Hari Kamis dan hari 24 tuh hari apa? Hari Minggu. Keturut ayah ke kota. See you guys. Feed call. Yang selama ini ada. Tak semua bisa kuungkapkan, seringkali tak beran. Sony Civic call nih. See you. Beneran. Yang bener. Kak Galiar tanda ini. Satu hari telah ku ucapkan kata-kata hingga dulu kangen aku enggak, kalau kangen aku fit call. Fit call dong. Ayo. Let's go. Dia spam foto lagi dong. Oke, nanti aku spam lagi ya. Nanti aku harus cari-cari foto dulu. Oke. Kapan UTS sekarang? Namun ku percaya kita akan bersama. Ku ucapkan kata-kata hingga bagaimana bagaimana cari waro? Ayo fit call. Kenapa sih, ada apa guys, ada apa dengan halo? Iya, Hana, Kak Hana tutor di waro. Ini di waro. Waro. Waro, waro. Nahan ngantuk demi di waro. Oke, sekarang tidur aja daripada nahan ngantuk, oke? Kak Nisa, tidur. Oke, kita setel lagu terakhir dan kita baca nih. Langsung semangat lagunya. You worth it, you perfect. Oh my god. Thank you. Aku lihat dari sini deh. Makasih ya guys sudah nontonin. Bentar ya aku mau bacain.
Jangan lupa poninya, jangan pensiun. Enggak kok, tenang. Aku masih kepikiran kayak ya nanti, masih nanti pensiunnya. Oh my lady, put your hands up. Oke. Thank you. Ternyata kalau di layar orang tuh nggak pucat-pucat banget ya. Aku kira tuh aku pucat banget loh guys. Oke. Ngapain Nonil? Thank you giftnya Kak Paul, Kak Dandi, Kak Caca Moonchild 287, makasih. Kak Flonil Anti Oleng, makasih. Kak Avocado, thank you. Kak Shiva, nope, makasih giftnya. Kak Bayu Indra, thank you. Kak Alpen, makasih. Kak Jack, osinya Onil. Kak Karenina, makasih. Kak Fadil, makasih. Kak Sari, thank you. Kak Miu, makasih. Makasih ya. Kak Ceisha, jangan panggil Kak. Oh ya, oke. Ceisha, thank you Ceisha. Everybody gonna love you. Oh, everybody gonna love you. Thank you Kak Seul. Kang Info, makasih. Kak Adika Dwi, thank you. Kak Deka, Kak Neon Max, thank you. Kak Luluh, makasih. Pak Tatang Beteng-teng, makasih. Kak Onilin, wah, thank you. Kak Tom Delong, is my savior. Bacanya gimana nih, aku gak tahu. Makasih, pokoknya. Nanonanonaget, thank you bro. Calon anggota dewan, Widi, amin, makasih ya. Kak Rizka Utami, thank you. Kak Agung, Acung, Acung Santoso. Kak Amanda Day, thank you. Thank you juga kemarin giftnya. Lucu sekali. Kak Fahmili, makasih. Kak Vincent Ahmad, makasih. Kak Bagus Saputra, makasih. Kak Bayu Indra, thank you. Udah belum sih? Kak Desi, thank you. Kenapa kok gini-gini sih? Makasih. Makasih. Love, love. Kak Aditya.dpr, makasih. Kak Master Blan, makasih. Nemo. Kak Pias, makasih. Kak Wasit Nur, 18, makasih. Kak Ilham Sen, thank you. Kak Deka, thank you. Kak Rizka Utami, Kak Siti, makasih. Kak Nasib-Nasib, makasih. Kak Pratama, Kak Siti. Udah ya. Kak Lilko, thank you. Kak Mel, makasih. Kak Katalism, anak, makasih. Kak Irul, thank you. Kak Penjelajah Harta, terima kasih. Kak Panzi, thank you so much. Kak Dapong 17, makasih. SS. Udah belum? Bagus gak SS-nya? Wow, makasih ya. Banyak banget yang nonton hari ini. Ada 5.000. Oh my God. Ini orang semua bukan? Orang gak ya? Kasih, dadah. Oh iya, belum baca. Wadiyu, maaf ya. Hai, Kak Jack. Osinya Onil. Kak Pratama. Kak Penjelajah Harta. Kak Avocado. Kak Desi. Kak Seul. Pak Tatang Petenteng. Neon Max. Nge-lag. Pas banget baterainya mau habis. Kak Bayu Indra, makasih. Kak Deka, nih kok nge-lag lagi. Coba tes. Halo, tes nge-lag gak sih? Kak Deka, makasih. Kak Karenina, thank you. Kak Katalizeman, makasih. Kak Paul, Kak Sari, Kak Tom Delong, makasih. Agufron, thank you. Kak Onilin, Kak Rizka Utami, Kak Luluh, Kak Bagus Saputra. Makasih guys, dadah.
udahan ya. Makasih banyak, selamat istirahat. Bye bye. Aku nggak bisa di end nih, gimana? Dadah.